Eurocom open third party transfer. Cuba tekan ni, berapa banyak? Tekan berapa banyak? Mana mouse dia? Berapa transfer tu? Berapa transfer? Boleh buka? Hilang. Saya nak tengok berapa transfer. RM10. Sikit-sikit lah ada tu. Ada 10 cuci. Eh, tapi ada account lah. Nombor account ada? Nombor account orang transfer. Depend to you lah. Depend to you. Oh, ada boleh hutang ke? Expired. Ya, ada someone control dari jauh sekarang. Live, pastikan polis dari APD Gombak, JSJB Gombak diketuai oleh KJD, Yasmin Zainuddin bersama-sama dengan timnya lah ya. Telah menyerbu empat ini tingkat 20 alamat ini tingkat 20 Emerald apartment Selayang satu connection dengan hotel ni lah, Mekir Hotel Selayang ni, di mana hasil maklumat itu mendekatkan bahawa terdapat aktiviti perjudian secara online di kawasan ini, di tempat ini, premis ini. Serbuan pada mulanya di 4-8 ya, 17 awal ini, okay. Dan membawa kita membawa pasukan ke tingkat 20 ini. Di sini kita dapat dapat menahan 9 menahan 9 orang, okay. Dan juga merampas ataupun menemui 9 laptop dan 24 handphone berbagai jenis. Okay, setiasa seterusnya membawa pasukan polis ke tingkat 24, di mana di tempat 24 itu kita dapati ada selamai 7 orang lagi yang terlibat dengan judian ini sedikit ini lah. Mereka adalah dalam satu bulan yang sama. Di rumah yang kedua itu di 24, pasukan dapat merampas 4 buah laptop, 7 handphone ya. So tangkapan-tangkapan ini ya, berumur 16 orang semuanya. Kesemuanya warga negara Malaysia. Berumur 18 hingga 39 tahun. Di mana 7 orang adalah keturunan Melayu, 2 Cina, 6 Sabah dan 1 Sarawak. Ya. Okey. MO sindiket perjudian atas talian ini, mereka yang saya sebutkan tadi, mereka akan laskan satu capaian ataupun message-message kebanyakan handphone orang ramai secara rawak, secara rambang, mengajak untuk melayari laman-laman web tertentu yang menawarkan aktiviti-aktiviti perjudian online. Antara laman web yang terkesan setakat ini, kesan awal di lokasi ni ialah 918keys.com, onlinemega.com, sdr988.com, newtown.com, usi888.com. Itulah antara ni di kesan awal ini kita dapati mereka ni menggunakan laman-laman web ini dibelaskan ke semua handphone. Saya percaya rakan media pun pernah dapat, mungkin ada try nampak keluar laman web tersebut. Nah, inilah antara operator-operator dia lah.